Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul syiyam wa ja'ala syahrul Ramadan syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Al-aya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, Allahumma a'in ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Para sahabat Asidikah TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mata pun anda berada saat ini. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Yang pertama adalah nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan bulan puasa ini, mengerjakan ibadah amalan-amalan puasa di bulan Ramadan ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan nikmat, bertujuan hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pada hari ini kita masih bisa atau kita masih mampu melaksanakan puasa yang ke-11 ini di bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesemangatan, kegembiraan, hanya pada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa juga tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Asidikah TV yang dirahmati Allah dan dimuliakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kasih sayang Allah kita masih bisa menikmati atau merasakan nikmat dunia, masih bisa melaksanakan kesehari-harian kita, masih diberikan kita rizki, yang mana rizki itu yang tidak disangka-sangka dari kita, yang mana rizki itu datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah pun menyayangi kita sebagai hamba-Nya yang bertakwa, hamba-Nya yang beriman kepada-Nya. Oleh karena itu, selaku kita makhluk hidup, ya, kita sesama makhluk hidup, kita harus saling menyayangi, terutama kepada makhluk hidup, yakni berupa hewan. Hewan, tumbuhan, ialah adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk disayangi oleh seluruh hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Allah pun sayang kepada kita dengan berbagai macam cara Allah menyayangi kita. Begitupun kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyayangi sesuatu makhluk hidup yang mana selain daripada kita, tentunya adalah hewan, yang mana hewan ini sangatlah dekat dengan kita. Keseharian kita tidaklah luput daripada kesenangan kesenangan kita kepada hewan. Contohnya hewan kucing, hewan-hewan lainnya, ya, yang harus perlu kita cintai atau kita sayangi, kita perlakukan dengan kasih sayang, kita pelihara dia, kita sayangi dia dengan memberi makan, minum, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sinilah Rasulullah memberikan kepada umatnya adalah adanya beberapa adab dengan memperlakukan hewan-hewan, ya,
peliharaan maupun hewan-hewan lainnya dengan cara menyayanginya. Yang pertama adalah menyayanginya. Ya, di sini menyayangi hewan yaitu dengan cara memberi makan dan minum kepada hewan tersebut, kita urus, kita rawat dia, kita beri makan dia, kita beri minum dia, seakan-akan dia adalah hewan kecintaan kita, hewan peliharaan kita yang kita sayangi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dan memberikan nafkah atau rizki kepada kita dari manapun asalnya, dari manapun bentuknya, dari manapun asal usulnya. Yang penting rizki itu terdapat pada rizki yang halal lan thayyiban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimu yarhamur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum fis samai. Yang artinya, sayangilah yang ada di muka bumi ini, hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang dan para penduduk langit akan menyayangi kita. Dengan cara itulah kita, kalau kita ingin disayangi oleh Allah dan penduduk langit lainnya, ingin disayangi oleh penduduk lainnya dan Allah, maka kita harus menyayangi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk salah satunya hewan. Hewan adalah makhluk ciptaan Allah yang berbeda bentuknya, yang berbeda wujudnya daripada kita, yang mana tidak sempurna. Selain makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sempurna adalah manusia. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah, maka kita harus menyayangi makhluk selain daripada manusia. Ya, bila mana kita ingin dicintai oleh Allah dan penduduk langit lainnya, maka kita sayangilah penduduk di muka bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita merawat suatu hewan, dengan cara kita memberi makannya, dengan cara kita memberikan minumnya, itu sudah bagian daripada kita menyayangi makhluk di muka bumi ini. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Oleh karena itu, dari definisi hadis ini, kalau kita tidak menyayangi sesuatu makhluk, maka kita tidak akan disayangi oleh makhluk tersebut. Sama sebaliknya, apabila kita menyayangi, mencintai suatu makhluk, maka kita akan dicintai, ya, oleh makhluk dan juga Allah Subhanahu wa taala serta penduduk langit lainnya. Yang kedua adalah tidak menjadikannya sebagai sasaran. Nah, ini banyak sekali orang, ya, banyak sekali kita lupa akan kesadaran daripada diri kita. Mungkin namanya makhluk hidup seperti hewan, dia tidak mempunyai akal, ya, dia hanya kerjaannya, pikirannya hanya mencari makan dari manapun asalnya, dari tong sampah dia korek-korek, yes. Umpamanya seekor kucing, dia cari makanan yang mana berasalnya dari manapun, ya. Oleh karena itu, kita terlalu terobsesi dengan seekor kucing, ya. Ketika ada suatu makanan yang kita hidangkan, ya, yang mana makanan itu kita hidangkan untuk keluarga kita untuk makan seharian, pagi, siang dan sore, cukup buat makan keluarga kita. Tapi alangkah tidak kita sangka, ada seekor kucing yang datang masuk ke dalam rumah kita, lalu mengambil makanan daripada makanan yang ingin atau yang disajikan kepada kita untuk keluarga kita. Lalu kita apa? Kita marahi kucing tersebut. Kenapa? Karena memakan daripada makanan yang kita hidangkan untuk keluarga kita berupa ikan, lauk dan lain sebagainya, dihabiskan oleh kucing tersebut.
kita marah, kita tembuki kucing tersebut, kita pukuli kucing tersebut. Itulah bagian orang-orang yang tidak menyayangi kucing. Kenapa? Karena kucing tidak mempunyai akal. Dia mana? Dia hanya memikirkan makan-makan untuk hidupnya. Jadi para sahabat As-Siddiqah TV yang dirahmati Allah, bila mana ada seekor kucing yang memakan makanan kita, mungkin itu adalah suatu rizki kucing tersebut. Karena di dalam makanan yang kita hidangkan ada zakat yang kita keluarkan untuk seseorang atau untuk makhluk hidup lainnya. Terutama mungkin zakat kita dikeluarkan untuk hanya kucing. Jadi tidak perlu kita marah, tidak perlu kita memarahi atau memukul kucing tersebut. Ya, sudahlah kita ikhlaskan. Insya Allah, kalau kita mengikhlaskan makanan yang sudah dimakan oleh kucing tersebut, Allah akan menggantinya dengan dari manapun rizki itu. Entah dari kesehatan kita, Allah berikan panjang umur serta kesehatan. Entah dari mana rizki kita, Allah berikan yang tidak diduga-duga. Kita tidak tahu. Oleh karenanya janganlah kita ketika ada seekor kucing yang ingin sedang mencari makan atau mengambil makanan kita, maka janganlah marahi atau pukul kucing tersebut, siksa kucing itu, jangan. Ya. Atau ketika seekor ayam, ya, yang memakan beras kita, masuk ke dalam rumah kita, mengotori rumah kita dengan kotorannya, maka janganlah kau siksa ayam tersebut dengan pukulan atau sabetan atau lain sebagainya, dengan melempari benda-benda atau batu pun sekalipun. Jadi para sahabat As-Siddiqah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan kita sasarkan kemarahan kita daripada kepada hewan-hewan, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita introspeksi diri kita. Bila mana ada seekor kucing yang ingin mencari makan atau telah mencuri daripada makanan kita, kita ikhlaskan saja. Karena itu adalah milik rezekinya dia. Kita ikhlaskan, insya Allah bila mana kita ikhlas, akan Allah ganti dengan rezeki yang lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu ghoradan. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengutuk orang-orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa menjadi sasaran. Oleh karenanya bila kita sedang ada masalah dengan keluarga kita atau masalah dengan suami kita atau masalah dengan anak kita, janganlah kita menyasarkan kemarahan kita kepada hewan-hewan yang bernyawa, yaitu misalnya kucing, ayam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ya, dengan cara apa kita harus memperlakukan makhluk hidup atau hewan yang berada di muka bumi ini? Salah satunya dengan cara tadi yang pertama saya jelaskan, menyayangi hewan dengan cara merawatnya, memberi makannya atau minumnya, dan merawatnya dengan sampai dia sehat, kuat, dan lain sebagainya. Dengan itulah kita dicintai oleh Allah dan para penduduk langit lainnya. Dengan kita cinta menyayangi suatu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah pun akan menyayangi kita dan penduduk langit lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi kulli kadibin ratbatin ajrun." Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, yaitu hewan, itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi kita berbuat baik kepada makhluk yang hatinya basah seperti hewan, maka kita akan mendapatkan pahala daripada kebaikan kita
terhadap hewan tersebut. Oleh karenanya, kita harus menyayangi hewan-hewan yang ada di sekeliling kita atau sekitar kita. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara kita memberikan makan dan minum serta merawatnya. Walaupun dia tidak bisa mengucapkan atau kata-kata berterima kasih kepada kita, hanya Allah lah nanti akan menggantinya. Ya, kita dengan yakin, insya Allah, kalau kita yakin, jika kita yakin, kita akan mendapatkan pahala serta rizki yang Allah akan gantikan daripada berbuat kebaikan kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Yang keempat adalah tidak menyiksa saat menyembelih. Nah, ini banyak orang-orang ya yang tidak tahu tata cara menyembelih. Ya, orang dengan sengaja atau dengan biasanya menyembelih dengan sembarangan. Menyembelih adalah dengan cara-cara tertentu, dengan cara yang baik-baik. Ketika kita ingin menyembelih, janganlah kita menyiksa terlebih dahulu hewan tersebut. Kenapa? Karena kalau kita menyiksa, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengharamkan kita, membenci kita. Oleh karenanya, ketika kita menyembelih suatu hewan, maka kita berilah makan terlebih dahulu, kita berilah minum hewan tersebut. Agar apa? Agar hewan itu nikmat, senang, tidak takut, tidak teraniaya oleh kita. Ya, oleh karena itu, seperti hewan berkurban, ketika Idul Adha, banyak orang semuanya bergembira ketika berkurban. Dia hiasi itu domba, dia hiasi itu sapi, dia hiasi itu hewan berkurbannya dengan berbagai macam. Ada yang dengan cara mengembangi itu hewan kurbannya, dengan cara membungkus badannya dengan kain kapan, serta diwangi-wangikan itu kapannya, agar senantiasa nanti di akhirat nanti menjadi penolong serta menjadi berbuat baik kepada hewan. Jadi sebelum kita menyembelih hewan, kita jangan lupa kita beri makan, kita beri minum, kita urus itu hewan. Jangan kita terlantarkan. Sebelum kita potong, kita jemur dulu hewan itu. Jangan seperti itu. Justru kita rawat, kita perindah itu hewan. Ya. Dan juga kita harus mempersiapkan alat penyembelihan tersebut haruslah tajam. Jangan muntul. Kalau pisau itu muntul, maka kita termasuk bagian daripada menyembelih dengan menyiksanya. Ya, kalau bisa menyembelih dengan alat yang sangat tajam. Dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan, menyembelih dengan satu gorokan. Jangan menyembelih dua atau tiga kali gorokan. Dikhawatirkannya kita akan menyiksa atau membuat hewan itu merasa sakit. Kalau bisa sekaligus gorokan, sehingga hewan tersebut mati tidak merasakan sakit berlebih-lebihan. Ya, banyak orang yang tidak tahu dengan tata cara menyembelih hewan. Ya, mereka asal jadi, ya, memakai barang yang puntul, sehingga hewan itu digorok berulang-ulang kali, berkali-kali, sehingga hewan itu merasakan sakit yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, disinilah kita sama-sama, mari kita harus, ketika kita ingin menyembelih seekor hewan, ya, atau yang sering kita sembelih, atau seekor ayam atau kambing atau sapi dan lain sebagainya, hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah untuk disembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik-baik. Jangan sampai kita menyembelih dengan menyiksanya terlebih dahulu.
sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil hakatabal ihsan la naqulla syai'in fa idza qataltum fa ahsinul kitlata wa idza jabahtum fa ahsinul dhabha wal yuhidda ahadukum kum syaftaratahu wal yurhidzar dhabihatahu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, hendaklah berlaku dengan baik di dalam pembunuhan tersebut. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya, dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya. Nah, jadi sahabat Asidiyah TV yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus, ketika kita ingin membunuh seekor hewan yang mana hewan itu ingin mencelakakan kita atau membahayakan kita, maka bunuhlah dengan baik-baik, dengan cara yang baik, ya. Jangan dengan kita menyiksanya terlebih dahulu. Sama pun ketika kita ingin menyembelih seekor hewan, maka kita sembelihlah dengan cara yang baik. Maka itulah adalah perbuatan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah tidak berbuat zalim. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Isma'il qala hadatsani Malikun annafi'i an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar qala faqala wallahu a'lam la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa'akalat min khashashil ardi. Telah menceritakan kepada kami Ismail, berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nabi, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Kemudian wanita itu pun dimasukkan ke neraka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwasanya kamu tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia tidak dapat memakan serangga di bumi ini. Nah, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya jika kita menyiksa suatu hewan, maka kita akan disiksa di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Sahabat Asidiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, dari hadis ini kita dapat ilmu. Kita dapat menyimpulkan, ya, mungkin beberapa sahabat Asidiyah TV mungkin ada yang senang dengan kucing, memelihara kucing, merawat kucing. Maka janganlah kita sekali-kali mengurung hewan peliharaan kita itu, yaitu kucing, seekor kucing, ya, dengan cara mengurungnya dan tidak memberi makan dan minum, maka kita, sehingga dia mati kelaparan, maka kita akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang tadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Jika kita ingin memelihara seekor kucing, maka rawatlah kucing tersebut. Maka berilah makan dan minum kucing tersebut. Jangan sampai kucing tersebut merasa kelaparan sehingga mati di dalam kekurungan kita. Sehingga kita kurung itu kucing dan dia tidak bisa memakan serangga atau makanan lainnya yang ada di muka bumi ini, sehingga dia mati kelaparan. Kita akan
dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karenanya ketika kita melihara sesuatu hewan, maka sayangilah hewan tersebut, maka rawatlah hewan tersebut, berilah makan dan minum hewan tersebut, berilah fasilitas hewan tersebut sehingga hewan tersebut tetap terjaga, terlawat, hidup dengan sehat sebagaimana kita pun hidup dengan sehat. Yang keenam adalah tidak memberi wasom. Apa sih itu wasom? Yaitu wasom adalah memberi tanda pada hewan peliharaan kita yang terletak di pada muka hewan tersebut. Nah, jadi banyak pada zaman dahulu itu, banyak orang-orang Arab itu dulu ketika dia ingin menandai seekor peliharaannya, mereka menandai dengan cara membakar suatu besi lalu dicapkan, ditempelkan ke muka hewan tersebut. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan halnya memberi wasom pada hewan peliharaan di muka atau di wajah hewan tersebut. Nah, banyak para kaum Arab itu mereka zaman dahulu menandakan hewan peliharaannya itu dengan cara membakar suatu besi yang berbeda-beda bentuknya sehingga untuk mencirikan, menandai bahwasanya itu peliharaan tersebut. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an darbi bil wajhi aw anil wasam fi wajhi. Yang artinya, dari sahabat Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang untuk memukul wajah dan menandai wajah hewan tersebut. Jadi, kalau kita ingin menandai hewan peliharaan kita agar khawatir, kita takut akan peliharaan kita tertukar dengan peliharaan tetangga kita, dengan peliharaan orang lain, janganlah kita memberikan tanda pada muka atau pada wajah hewan peliharaan kita atau memukulnya. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita menandai hewan tersebut dengan mengkalungkan, dengan berbeda-beda kalung, boleh. Jangan sampai kita menandai hewan peliharaan kita dengan menandai di wajah atau di muka hewan tersebut. Banyak ulama yang berpendapat boleh kita menandai hewan itu dengan kekhawatiran kita takut hewan tersebut tertukar dengan tetangga kita, tertukar dengan orang lain. Boleh kita menandai kupingnya, kita beri kalung pada kupingnya atau juga pada lehernya. Itu saja boleh. Ya, yang intinya tidak boleh menyiksa hewan tersebut atau menyiksa hewan peliharaan kita. Yang ketujuh adalah diperbolehkannya membunuh hewan yang mengganggu kita. Ya, jadi kita diperbolehkan membunuh hewan yang mengganggu kita. Ya, seperti halnya tikus, kalajengking, ular, dan lain sebagainya, hewan yang dapat membahayakan kita itu dibolehkan bagi kita untuk membunuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun fawasiku yuqtalna fil hilli wal harami hil hayatu wal gurabul abqa'u wal fa'rutu wal ka'batul aquru wal hudayya. Jadi ada lima hewan yang fasik yang boleh dibunuh oleh kita. Di antaranya tikus, nyamuk, anjing buas ataupun serigala, kalajengking dan lain sebagainya yang dapat membahayakan kita, boleh
sebagaimana dijelaskan dari hadis ini, boleh kita membunuh hewan yang dapat membahayakan diri kita. Ya, ketika mungkin kita sholat, ada seekor anjing atau kala jengking masuk ke dalam tempat peribadahan kita, boleh kita membunuhnya. Karena apa? Karena takut membahayakan diri kita. Maka kita boleh membunuh hewan tersebut dengan alasan membahayakan diri kita. Misalnya ada seekor nyamuk yang nemplok di pada tubuh kita atau tangan kita yang menyedot darah kita, sehingga akan menularkan penyakit yang ada pada nyamuk tersebut. Boleh kita bunuh. Dikhawatirkan kenapa? Dikhawatirkan penyamuk tersebut membawa penyakit pada diri kita. Boleh kita pukul, kita matikan, kita bunuh. Boleh saja. Ya, begitu. Yang kedelapan, kita tidak sibuk dalam mengurus hewan. Kita boleh mengurus hewan, kita boleh mengurus peliharaan kita, tapi ingat, jangan kita terpaku dengan mengurus hewan sehingga kita lupa akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah salat lima waktu. Misalnya, contohnya, ketika kita sedang mengurus hewan peliharaan kita, terdengar suara azan untuk memanggil kita untuk melakukan atau melaksanakan ibadah sholat, maka kita tinggalkanlah daripada mengurus hewan tersebut. Kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu, yaitu beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum la auladukum an dzikrillah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh terpaku pada memelihara hewan, yaitu harta benda kita, terpaku pada anak kita, ya, lalai kita terhadap Allah, lalai kita terhadap kewajiban kita kepada Allah, maka kita tidak boleh, ya, kita tinggalkan terlebih dahulu urusan kita, kita lanjut, kita urus kepentingan kita atau kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah. Ketika sudah masuk suatu waktu sholat, maka sholatlah kita, laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ketika sudah sholat, ketika kita sudah selesai melaksanakan kewajiban kita, boleh kita lanjutkan kembali untuk merawat atau memberi makan serta minum peliharaan kita. Yang kesembilan adalah mengeluarkan zakat. Adab terhadap hewan juga meliputi kewajiban kita. Mengeluarkan zakat terhadap hewan itu adalah kewajiban kita. Enggak harus kita mengeluarkan zakat kita terhadap makhluk sesama kita, yaitu manusia atau tetangga kita. Kita pun wajib mengeluarkan zakat pada hewan peliharaan kita maupun hewan lainnya yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'athanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal yamani fa'amaroni an akhudha min kulli thalasina bakaratan tabi'an au tabi'atan wa min kulli arba'ina musinnah. Nabi SAW memerintahkanku untuk mengambil zakat dari setiap ekor sapi ada zakat, dengan kadar satu ekor sapi tabi' jantan berusia satu tahun, atau tabi'ah betina berusia satu ekor satu tahun, dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar sapi musinah, yaitu berusia 2 tahun. Nah, jadi ketika kita memelihara suatu hewan, maka disitulah kita boleh menzakatkan hewan tersebut, atau kita boleh mengkurbankan hewan tersebut untuk masyarakat. Yang ke-10,
tidak memisahkan hewan dengan induknya. Jadi sahabat Asidikia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara kita yang senang dengan kucing, hewan kucing atau peliharaan lainnya yang kita senangi, ya, maka janganlah kita memisahkan hewan tersebut dengan induknya, dengan ibunya, dengan keluarganya. Janganlah kita memisahkan. Contohnya ketika kita melihat seekor anak kucing yang sedang menyusui ibunya. Ya, kita lihat seekor kucing tersebut sangat lucu, sangat menggemaskan sehingga kita ambil dia, kita rebut dia daripada pangkuan susuan ibunya. Kita ambil, kita pisahkan dengan ibunya. Maka janganlah seperti itu. Kalau mau kita merawat seekor kucing tersebut karena kita kegemasan kita, kelucuan kita kepada seekor kucing tersebut, maka urusilah, periharalah ibu dan anak-anak lainnya, anak-anak kucing lainnya. Jangan kita pisahkan atau kita ambil satu saja, kita pisahkan kucing tersebut dengan induknya atau ibunya dan dengan saudara-saudara kucing lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya, kembalikanlah kepadanya anak-anaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi di dalam hadis tersebut kesimpulannya, kita jangan memisahkan atau menyakiti perasaan seorang induk, seorang ibu hewan tersebut dengan cara memisahkannya dia dengan anak-anaknya. Kalau kita melihat seekor anak burung yang sangat lucu, sangat indah, kita rebut, kita ambil, kita jauhkan atau kita pisahkan daripada induknya, ibunya, maka ibu tersebut sakit hatinya, perasaannya. Maka kita kembalikanlah anak yang kita ambil, anak yang kita pisahkan daripada induknya. Maka itulah ketika kita ingin memelihara suatu hewan yang kita sukai, yang kita gemari, yang kita gemasi, maka janganlah kita apabila ada induknya kita pisahkan. Kalau mau ambil induknya juga, kita sama-sama bareng-bareng kita pelihara itu induk beserta anak-anaknya. Jangan kita pisahkan. Kita pun apabila kita dipisahkan dengan orang tua kita, kita pun merasa sedih. Orang tua kita pun sedih. Tidak hal bedanya dengan seekor hewan. Tidak beda halnya dengan hewan, makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah mempunyai perasaan. Ketika dipisahkan dengan induknya, mereka merasa sedih, induknya pun merasa sedih, merasa kehilangan. Begitupun dengan kita, apabila kita dipisahkan dengan orang tua kita, hati kita pun merasa sedih, merasa merana, gundah. Oleh karenanya, kita selaku makhluk hidup, janganlah kita memisahkan induk dengan anaknya. Kenapa? Karena tadi sebagaimana di hadis dijelaskan, seekor induk burung merasa tersakiti. Karena apa? Karena dipisahkan oleh anaknya yang diambil, maka kita kembalikanlah anak tersebut agar induknya tidak merasa tersakiti oleh kita. Oleh karenanya para sahabat Asidika TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut tadi adab-adab, runtunan, cara-cara adab dengan kita, dengan makhluk hidup, dengan hewan-hewan terutamanya. Kita harus berbuat baik dengan cara menyayangi, tidak menyiksa, tidak memukul atau tidak menganiaya atau tidak
mengurungnya dan tidak memberikan makan serta minum di dalam kurangan tersebut sehingga dia mati kelaparan, maka janganlah seperti itu. Dengan tadi ilmu yang saya sampaikan, ya, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Ada suatu kisah yang dikisahkan daripada seorang perempuan yang pejina, yaitu yang sebagaimana yang kita kenal di Indonesia ini PSK. Pada suatu hari dia pulang daripada pekerjaannya, yaitu wanita sebagai wanita malam. Dia mendapati dari ada seekor anjing yang sedang kehausan di pinggir jalan. Lalu ia memberikan minum kepada anjing tersebut sehingga anjing tersebut tidak merasakan kehausan lagi. Ketika dia sampai ke rumah dan lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mematikan dia, mewafatkan dia, lalu Allah Subhanahu wa taala menempatkan dia, dirinya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah tersebut, para sahabat Asidikah TV yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita seorang perempuan PSK, seorang perempuan malam, dia bisa masuk surga karena dia memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Apalagi kita yang kita merawat dan memberikan makan minuman, merawat dengan baik itu hewan peliharaan kita, maka itulah ganjarannya. Maka kita harus semangat lagi dalam memelihara, dalam berbuat baik kepada hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asidika TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berbuat baik, menyebarkan berbuat baik atau menyebarkan kebaikan kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Karena makhluk hidup pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dicintai, maka kita cintailah seseorang. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak mencintai, maka dia tidak dicintai. Jika kita mencintai seseorang atau mencintai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, insya Allah kita akan dicintai pula oleh makhluk hidup beserta Allah dan jajaran makhluk hidup yang ada, makhluk-makhluk langit lainnya mencintai kita. Mungkin cukup sekian. Wallahu muwafiq ila aqwanit tariq. Nun wal qalam wa mais turun illa lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.